yang pertama yang memang kita sudah laporkan dan sudah apa namanya kita sampaikan juga kepada publik bahwa kami menginginkan proses tanpa harus mengganggu ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Dua hal itu menurut kami bisa dijalankan bersama-sama. Kemarin dalam pertemuan itu juga ada telepon ya, yang diinisiatifi oleh saudara Roy Rening. Dia bertelepon dengan Direktur Penyidik KPK, Pak Asep Guntur, kemudian mempersilahkan Pak Asep bicara langsung dengan Pak Lukas. Setelah itu bicara dengan dokter pribadinya, saya juga sempat bicara. Pada intinya kami sampaikan bahwa Komnas ya, konsennya hanya pada soal bagaimana perawatan kesehatan. Penegakan hukum, proses hukum sepenuhnya menjadi ranah KPK dan kami mengajak semua pihak termasuk Pak Lukas dan keluarganya juga.